10 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2019-2023 sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat kemarin 22 Oktober 2021. Dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 6 tersangka, ya. 5 orang ini sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap, dan 1 orang saat ini juga masih berjalan persidangannya di Pengadilan Tipikor Palembang. Nah, setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa AY dan kawan-kawan, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021 dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. IG, IJ, AYS, ARK, MS, MD, MH, FR, SB, dan PR. Jadi ada 10 orang yang semuanya adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2023. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi sebagai berikut. Untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 pada sekitar bulan Agustus 2019, Robi Oktavalewi bersama dengan A. Elvin MZ Mukhtar menemui Ahmad Yani yang saat itu menjabat selaku Bupati Muara Enim. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Yani menyampaikan agar berkoordinasi langsung dengan A. Elvin MZ Mukhtar dan nantinya ada pemberian komitmen fee sebesar 10% dari nilai net proyek untuk para pihak yang ada di Pemkab Muara Enim dan para anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019. Pembagian proyek dan penentuan para pemenang proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim diduga dilakukan oleh Elvin MZ Mukhtar dan Ramlan Suryadi sebagaimana perintah dari Ahmad Yani. Diwarsa Ramlan Suryadi dan tersangka IG dan kawan agar memenangkan perusahaan milik Robi Oktavalewi. Setelah Robi Oktavalewi mendapatkan beberapa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 dengan total nilai kontrak lebih kurang 129 miliar, kemudian dilakukan pembagian komitmen fee dengan jumlah bervariasi yang diserahkan oleh Robi Oktavalewi melalui Elvin MZ Mukhtar. Pemberian uang dimaksud diterima oleh Ahmad Yani sekitar sejumlah 1,8 miliar, Juwarsah sekitar sejumlah 2,8 miliar, dan untuk para tersangka diduga dengan total sejumlah 5,6 miliar. Terkait penerimaan para tersangka diberikan secara bertahap, yang diantaranya bertempat di salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan nominal minimal pemberian dari Robi Oktavalewi masing-masing mulai dari 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Penerimaan uang oleh para tersangka selaku anggota DPRD diduga agar tidak ada gangguan dari pihak DPRD terhadap program-program pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Uang-uang tersebut diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu. Kesepuluh anggota DPRD tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Perkara ini bermula dari kegiatan tangkap tangan KPK pada 2 September 2019 lalu yang pada prosesnya telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan pengumpulan informasi dan data sehingga menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa, mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan beberapa tersangka lainnya. KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021 dengan menetapkan 10 anggota DPRD sebagai tersangka yaitu IG, IJ, AYS, ARK, MS, MD, MH, FR, SB, dan PR.
Para tersangka diduga menerima uang selaku anggota DPRD agar tidak mengganggu program-program pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Para tersangka diduga menerima uang total senilai 5 sampai dengan 6 miliar rupiah dengan nominal masing-masing bervariasi dari 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Uang tersebut diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim pada saat itu. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021 terhadap IG, AYS, MD, MH di Rutan KPK Kafling C1, selanjutnya IJ, ARK, MS, dan FR di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, dan SB, PR di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk antisipasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri di rutan masing-masing.